Baik, haji. Tahun ini kita tambah bantuan subsidi untuk jemaah haji yang lepas ya lah. Tetapi bagi yang terkaya kita tak bagi subsidi, dia bayarlah. Berapa pendapatan dia? 1 juta ada, saya tengok dalam rekod jemaah tabung haji jumpa saya lembaga, ada yang pendapatannya lebih kurang 1 juta ringgit sebulan. Tapi oleh kerana dia pencarum, dia berhak dapat subsidi. Dia berhak dapat layanan, dia berhak dapat bantuan tabung haji untuk tolong uruskan. Tetapi sebab apa kita bayar subsidi? Jadi saya pun ambil keputusan, yang kaya-kaya, jangan ganggu lah nanti. Jatuh kuasa masjid marah saya. Saya tak naik, tak naik, tak naik. Jangan bimbang. Yang naik ni, yang pendapatan 100 ribu ringgit sebulan. Jadi yang itu kita naikkan. Ya, tetapi yang bawah tidak dinaikkan. Kalangan rakyat tak. Sebab apa saya buat begitu? Karena kerajaan tak boleh tampung lagi dah. Subsidi begitu rupa. Jadi paling kaya, subsidi maknanya bantuan untuk orang susah. Pasal apa dalam sistem kita, bantuan untuk orang susah juga diperoleh oleh orang kaya. Jadi kita kena tukar. Dia, tak ada masalahnya. Dan alhamdulillah, jemaah, oleh kerana kita terangkan begini, 2 hari yang lalu bila saya ke sambutan 60 tahun tabung haji, 400 orang yang layak menerima sebahagian ataupun sepenuhnya subsidi, tolak subsidi itu. Dia kata, saya mampu, saya nak haji mabrur, saya tak mau subsidi dari kerajaan. Saya nak pergi dengan rela hati dan semangat saya. Ada. Alhamdulillah. Ya.